Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah Kiai Haji Abbas Punten. Tokoh wali yang satu ini tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang mengasuh pesantren Buntet Cirebon, tetapi juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya masyhur di kalangan para pejuang yang tergabung dalam laskar Hizbullah dan fi sabilillah. Ia adalah seorang pendekar yang sakti mandraguna. Ia terlibat dalam perang tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Menentang pasukan sekutu yang hendak kembali menguasai tanah Indonesia. Kiai Haji Abbas Punten lahir pada Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Oktober 1879 di Desa Pekalangan, Cirebon. Ia lahir dari keluarga kiai. Ayahnya Kiai Haji Abdul Jalil adalah putra Kiai Haji Muta'ad, menantu dari Kiai Haji Muqayyim, pendiri pesantren Buntet Cirebon, yang dulunya adalah seorang mufti pada masa Sultan Khairuddin I Kesultanan Cirebon. Kiai Haji Abbas adalah putra sulung dari Kiai Haji Abdul Jalil, sehingga wajar bila tampuk kepemimpinan pesantren Buntet diwariskan kepadanya selepas sang ayah wafat. Dari sini jelas bahwa dalam tubuh Kiai Haji Abbas Punten mengalir deras darah ulama. Sebagai anak kiai, Kiai Abbas memperoleh pendidikan awal dari ayahnya sendiri. Dari sang ayahlah ia mempelajari dasar-dasar ilmu agama secara baik. Saat usianya menginjak awal remaja, ia mulai mengembara dari satu pesantren ke pesantren lainnya untuk menimba ilmu kepada Kiai Sepuh pada masa itu. Semula ia nyantri di pesantren Sukasari Pleret di bawah asuhan Kiai Haji Nasuha. Lalu ia pindah nyantri di pesantren Salaf di daerah Jatisari yang diasuh oleh Kiai Haji Hasan. Usai menyelesaikan pendidikan di Jawa Barat, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Jawa Tengah
untuk nyantri pada Kiai Haji Ubaidillah. Kemudian ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Di kota suci bagi umat Islam inilah Kiai Abbas berguru kepada Syekh Mahfud Termas dan sejumlah ulama terkemuka Hijaz. Kiai Abbas menuntut ilmu di Mekah untuk beberapa waktu lamanya. Ia memutuskan untuk kembali ke tanah air setelah merasa bekal ilmunya sudah cukup untuk berdakwah. Tidak lama di tanah air, ia langsung memegang tampuk kepemimpinan pesantren Buntet yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Abdul Jalil yang wafat. Di tangan Kiai Haji Abbas inilah pesantren Buntet mengalami perkembangan pesat. Kiai Haji Abbas pula yang mengawali diajarkannya kitab-kitab ulama-ulama Mesir kontemporer. Setelah sebelumnya hanya berkutat pada kajian terhadap kitab-kitab kuning klasik. Dari sinilah nama Kiai Haji Abbas menjadi semakin masyhur dengan pesantren asuhannya. Sebagai kiai, Allah Subhanahu wa taala tampaknya telah menganugerahi Kiai Haji Abbas banyak karamah, sehingga ia begitu disegani di kalangan pesantren di tanah Jawa. Di antaranya adalah berupa kesaktian dan kedigdayaan ilmu bela diri. Konon saat peristiwa 10 November 1945, Kiai Haji Abbas berangkat dari Buntet menuju Surabaya tanpa menggunakan kendaraan sebagaimana orang pada umumnya. Akan tetapi ia menggunakan kesaktiannya, yakni dengan cara menghentakkan kaki dan memejamkan mata. Dengan izin Allah, ia bisa sampai di Surabaya dalam sekejap mata. Dikisahkan pula, pada saat Kiai Haji Abbas bertempur melawan pasukan Sekutu, ia hanya berbekal pasir. Saat ia melemparkan pasir yang sudah dibacakan doa, dengan segera musuh berlari tunggang langgang, kocar kacir. Seakan-akan taburan pasir yang dilemparkan oleh Kiai Haji Abbas adalah meriam dan bom yang mampu menghancurkan musuh, sehingga mereka selalu kewalahan menghadapi serangannya. Kesaktian Kiai Haji Abbas ini selalu diperbincangkan dan diceritakan dari mulut ke mulut oleh kalangan santri di Jawa, terutama saat berbicara mengenai perang kemerdekaan 10 November 1945. Demikianlah perjalanan hidup dan karamah dari Kiai Haji Abbas Buntet. Sosok kiai karismatik ini adalah waliullah
Ia memiliki banyak karamah yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Ia telah mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan agama dan bangsa. Sosok hebat dan mulia ini wafat pada tahun 1946. Konon ia merasa kecewa mendengar kabar bahwa para tokoh nasional banyak yang mengalah kepada keinginan Belanda pada perjanjian Linggarjati 1946. Ia merasa kecewa karena perjuangannya seakan justru dikhianati oleh bangsanya sendiri. Karena itulah ia jatuh sakit dan akhirnya wafat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati setiap usaha dan perjuangannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.